Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuri, dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pepatah berikut. Beranilah bertanya, berani pula menjawab. Karena ilmu mudah didapatkan dengan berani. Ilmu tanpa akhlak yang baik adalah sia-sia. Harta itu kamu yang menjaganya, sedangkan ilmu ia akan menjagamu. Sebelum belajar, yuk kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PLBJ. Dan alhamdulillah nih nak, PLBJ kita sudah memasuki bab 6. Yaitu kita akan belajar cerita pancoran pangeran. Ya. Cerita pancoran pangeran. Nah, itu ada ceritanya nak, ada dongengnya. Baik, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang cerita pancoran pangeran. Pancoran itu apa sih Bu Resti? Nah, pancoran itu artinya adalah pancuran atau disebut juga dengan pancoran, ya. Pancoran artinya adalah pancuran. Pancoran itu apa ya? Nah, pancoran adalah tempat mandi orang-orang zaman dahulu. Nah, air pancoran bening dan dingin karena berasal dari gunung. Nah, pangeran itu sendiri artinya adalah panggilan untuk raja atau putri raja. Dan cerita pancoran pangeran ini adalah cerita sebuah kerajaan yang terletak di daerah Jakarta dan Bogor. Yuk disimak dan didengarkan cerita pancoran pangeran yang akan diceritakan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti atas pembukaan daripada cerita pancoran pangeran. Baik. Baik anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan cerita daripada pancoran pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu terletak di antara daerah Jakarta dan Bogor. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Rakyatnya hidup tentram dan bahagia. Sang raja mempunyai 3 orang anak. Putra sulung bernama Pangeran Jaya, putra kedua bernama Pangeran Suta, dan putra ketiga bernama Pangeran Gerinda. Ketiga pangeran itu hidup rukun sejak kecil hingga dewasa. Ketiga pangeran itu semakin dewasa, sang baginda raja semakin tua, pun kesehatan beliau mulai menurun. Raja mulai berpikir untuk mewariskan tahta kerajaan kepada salah satu seorang putranya. Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerinda
sama-sama ingin mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya. Baginda Raja pun memikirkan cara yang bijaksana. Lalu ia memanggil ketiga putra tercintanya. "Hai anak-anakku, ayah sudah tua. Sudah saatnya ayah turun tahta. Tahta kerajaan harus dipegang oleh salah satu seorang dari kalian. Tidak mungkin tahta kerajaan ini dipegang oleh tiga orang. Apakah kalian mengerti?" Ketiga pangeran itu mengangguk. "Baik ayah, baik ayah, baik ya." Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerindra menjawab seperti itu. "Jika kelak salah satu dari kalian kupilih menjadi raja, kalian yang berdua tidak boleh iri hati." "Baik ayahanda," jawab ketiga pangeran. "Untuk memilih salah satu di antara kalian, besok pagi kalian harus meninggalkan istana. Kalian akan pergi jauh mengembara. Di dalam perjalanan nanti, kalian temukan ujian dan cobaan, dan kalian harus sabar dan tabah. Selamat jalan anak-anakku." Pada malam harinya, ketiga putra raja berkemas-kemas. Mereka menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Mereka membawa pakaian dan bekal secukupnya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta mereka pun berangkat. Mereka meninggalkan istana yang sangat dicintai dengan mengendarai kudanya masing-masing. Perjalanan mereka sudah lama dan jauh dari istana. Akhirnya sampailah mereka di sebuah hutan yang lebat. Di tepi hutan itu mengalir sangat jernih. Mereka bertiga beristirahat dan menghilangkan lelah. Mereka minum dan mandi di sungai itu. Setelah selesai mandi dan minum sepuasnya, Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda berganti pakaian. Tetapi tidak sama halnya dengan Pangeran Jaya, ia tidak berganti pakaian. Lalu mereka menikmati bekal makanannya, bekal makanan yang telah disiapkan. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Pangeran Gerinda meminta kakaknya, Pangeran Jaya, agar berpakaian, agar berganti pakaian. Pakaian yang dikenakannya sudah sangat kotor. "Jangan, Kak, pakai terus baju yang kotor itu, Kak. Nanti kakak sakit," ujar Gerinda. "Ya, berganti pakaianlah, Kak Jaya. Tak pantas kita jalan bertiga di mana salah seorang berbaju kotor. Itu memalukan kerajaan, Kak," kata Suta. "Biarlah, bajuku hanya beberapa potong saja. Maafkan bila aku berpakaian kotor," jawab Jaya. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri tepi sungai. Lalu mereka tiba di hutan yang amat lebat. Hutan diterobosnya dan tibalah mereka di padang ilalang. Mereka sepakat bermalam di tempat ini. Pada harinya, pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Bukit didakinya dengan langkah yang gontai. Akhirnya mereka tiba di batas kerajaan sebelah timur. Dari sini mereka meneruskan perjalanan menuju arah utara. Namun bekal perjalanan sudah habis. Pakaian yang kotor ditinggalkan. Mereka berjalan sambil berlenggang.
tak ada yang dapat dimakan dan diminum. Kerongkongan terasa kering. Langkah kaki semakin lama semakin lemah. Akhirnya ketiganya tergeletak di rerumputan. Tak lama mereka tergolek-golek. Tiba-tiba Gerinda berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah barat. "Pancuran! Pancuran!" jerik Gerinda sambil bangkit dan berlari dengan sisa tenaga yang ada menuju pancuran, yang akhirnya jatuh di telaga. Suta ikut berlari mengekor adiknya. Sementara Jaya memandang dari kejauhan. Lalu ia bangkit perlahan dan berlari-lari. Anjing mengejar adiknya. Pancuran itu dilingkungi bukit-bukit kecil di mana tumbuh rumput hijau yang segar. Air pancuran dengan deras menimpa telaga yang bening. Di tepi telaga tumbuh tanaman bunga yang semerbak harumnya. Setiba di pancuran, Gerinda tak kuasa menahan gembira dan meloncat di telaga. "Ayo Kasuta, kita minum," katanya sambil menampung air pancuran dengan kedua belah tangannya. Suta pun berbuat serupa. Gerinda dan Suta meminum air lewat kedua belah telapak tangannya. Wah, segar sekali air ini. Tiba-tiba Gerinda jatuh terkapar. Tubuh Suta pun demikian. Tubuh keduanya berkelejat-kelejat. Wah, lalu terdiam kaku. Bukan main terkejutnya Jaya melihat keadaan kedua adiknya yang terbujur kaku mengambang di dekat jatuh di air pancuran. "Suta, Gerinda," sambil mengorak tubuh kedua adiknya. Namun kedua adiknya tidak menyaut. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Mungkin adik-adikku mati meminum air pancuran. Biarlah aku menyusul." Jaya berdiri seraya melompat di telaga. Jaya menadahkan kedua telapak tangannya di pancuran. Ketika hendak ia minum, terdengar suara seorang kakek membentak. "Hei, tunggu," kata kakek itu. Jaya menoleh, dilihatnya seorang kakek bertongkat berpakaian serba putih. Dengan jenggot putih yang panjang berjuntai. "Ada apa, kek?" "Jangan kau minum air itu. Apakah kamu mau menyusul adik-adikmu yang berani-beranian minum air pancuran tanpa permisi kepada yang punya?" Kakek itu berang, lalu melanjutkan kalimatnya. "Aku penjaga dan pemilik pancuran dan telaganya. Hanya bidadari yang boleh bermandi-mandi di sini setiap malam bulan purnama." "Tapi saya haus, kek," kata Jaya mengiba. "Baiklah, kau boleh minum air pancuranku kalau kau dapat menjawab pertanyaanku," kata kakek itu lagi. "Baiklah, kek, apa pertanyaan kakek?" jawab Jaya dengan pasrah. "Bagus, bagus. Jangan kau tiru adik-adikmu yang ceroboh minum airku tanpa permisi, akhirnya mereka mati." "Mati? Bukankah adik-adikku cuma pingsan saja, kek?" jawab Jaya memastikannya. "Tidak, mereka sudah mati." Jaya memeluk jenazah adik-adiknya. Air matanya meleleh. "Jangan menangis, cucuku. Minumlah air itu kalau kau mau." "Kakek, saya tak mau minum. Sebelum menjawab pertanyaan kakek, apa pertanyaan itu, kek?" "Jawablah, Jaya." "Namamu Jaya, bukan?" "Jaya, jika kedua adikmu akan hidup,
mu aku hidupkan kembali, bersediakah kau mati sebagai penggantinya?" Jaya berpikir keras. "Kalau yang meninggal ia seorang, tentu lebih baik daripada dua adik-adiknya. Ayah tentu tidak terlalu sedih. Yang semula punya anak tiga, masih sisa dua orang." "Baiklah, kek. Saya menjawab pertanyaan kakek. Saya bersedia mati," jawab Jaya dengan mantap. "Bagus. Minumlah. Nanti kedua adikmu akan hidup kembali." Jaya menadahkan kedua telapak tangannya. Lalu air pancuran itu ia hirupnya seteguk demi seteguk. Jaya mengelilingi ke arah jenazah kedua adiknya. Tiba-tiba tubuh adik-adiknya itu bergerak. Lalu keduanya berdiri. Suta dan Gerinda hidup kembali. Lain halnya Jaya, berdiri tertegun menanti saat kematiannya. Kakek lalu melemparkan tongkatnya ke arah ketiga putra raja itu. Tongkat itu melayang-layang di udara. "Bawalah tongkatku ini. Tongkat itulah yang akan mengantarmu pulang. Siapa yang dapat membawa tongkatku, dialah yang akan menduduki tahta kerajaan." Angin kencang tiba-tiba berhembus. Tongkat terlempar dan jatuh di dekat Suta dan Gerinda. Kedua putra raja itu mencoba mengangkat tongkat, tetapi mereka tidak sanggup. "Keras sekali tongkat ini." Tongkat teramat beratnya. Giliran Jaya mencoba mengangkat tongkat, dan tongkat itu terangkat olehnya. Tongkat terasa ringan di tangannya. Kedua adik-adiknya pun tersadar bahwa dalam perjalanan menempuh ujian mereka telah berbuat kesalahan. Mengapa ceroboh minum air pancuran tanpa permisi kepada yang punya? Suta dan Gerinda mengakui kelebihan Jaya. Jaya yang berhak akan tahta kerajaan. Adapun kakek berjubah putih menghilang tatkala perhatian ketiga saudara itu tertuju pada tongkat. Sebelum pulang ke istana, ketiganya bermandi-mandi di pancuran. Lokasi pancuran terletak bersebelahan dengan Kalibata, dan lokasi itu kini dikenal dengan sebutan Pancoran. Nah, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang Pancoran, bagaimana? Kita dapat mengambil intisarinya nih. Yuk kita sama-sama ya. Apa itu? Yang pertama, ada seorang raja mempunyai tiga orang anak. Namanya Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerinda. Sudah saatnya Baginda Raja mewariskan tahta kerajaan kepada salah satu putranya. Dan raja menyuruh ketiga putranya untuk mengembara. Di dalam perjalanan akan ditemukan berbagai ujian dan cobaan. Siapa di antara ketiga pangeran tersebut yang kuat dalam menghadapi cobaan, maka dialah yang berhak menjadi raja. Cobaan tersebut adalah menguji kesabaran, kejujuran, budi pekerti, dan ketabahan. Tuh, perlu diingat anak-anak ya. Kesabaran, kejujuran, budi pekerti, dan ketabahan. Selanjutnya, kakek tua sakti yang memberikan tongkat kayu kepada ketiga putra raja tersebut, ternyata hanya Pangeran Jaya yang
kuat dan mampu mengambil tongkat kayu pemberian kakek. Dan Pangeran Jaya berhak menerima tahta kerajaan dari Baginda Raja. Dan Baginda Raja merasa senang dan bahagia karena kedua putranya yang tidak menjadi raja tetap setia dan membantu Pangeran Jaya menjadi raja. Nah, anak-anak ya, itulah hikmah daripada cerita Pancoran Pangeran. Kita semua harus tetap rukun. Siapapun di antara kita nanti ada yang lebih sukses, adik kakak, tetap kita harus rukun, saling mendukung ya. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari antara teman juga, siapa di antara kita yang jadi ketua kelas, ayo kita dukung sama-sama. Siapa yang enggak, kita dukung juga. Kita sama-sama belajar, sama-sama bermain. Ya, ini adalah gambaran cerita kehidupan dari cerita Pancoran Pangeran. Dan anak-anak ingat, patuhi perintah orang tua. Nah, kenapa cerita yang tadi Baginda Raja bilang, kalian akan menemukan berbagai ujian dan cobaan. Hadapi dengan apa? Dengan sabar, jujur, budi pekerti, dan ketabahan. Dan ingat anak-anak, jika menempati suatu tempat yang baru, kita harus permisi sama yang punya. Ya, misalnya kayak tadi tuh, Pangeran Jaya, Pangeran Suta, Mampakan Gerinda. Ya, adik-adiknya mah langsung berenang aja, nggak permisi, bilang, permisi pak, saya mau berenang ya. Misalnya di situ ada penjaga daripada kolam ikannya, kolam renang ya, atau air terjunnya, ada penjaganya di situ, bilang, permisi pak, saya mau numpang berenang ya. Ya, kalau udah permisi kan boleh, tapi kalau enggak bahaya. Kita harus budayakan sopan santun, dan itulah Indonesia terkenal dengan sopan santunnya. Jadilah anak yang sopan santun, berbakti sama orang tua. Jadilah kita semua anak yang hebat, berprestasi, membanggakan kedua orang tua, tetap rukun, dan kita semua hebat. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran PLBJ tentang cerita Pancoran Pangeran. Semoga menjadi inspirasi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini?